yang ada hari ini nih, menyatukan ini. Nah, menyatukan kalau kata angka di kota Cirebon nih, angkanya menurut angka dinas dan angka teman-teman BNN dan angka dari yang GAN atau apapun, ini angkanya sama. Kalau sudah bicara angka sama, bicara anggaran, apakah ini di bawah ini penanganannya, kan gitu. Ini menyelaraskan data. Data yang penduduk kotanya berapa, data yang dari luar kotanya juga berapa. Cukup. Sayang saya lupa, karena tadi nggak menanyakan mau komunikasi masalah ini. Jadi karena begitu banyak persoalan, jadi data lupa. Tapi memori saya ingat, bahwa ini menjadi sebuah persoalan. Visinya ke situ ya, Bu? Ya, kita harus bisa tuntaskan. Jadi yang kita harus bersama-sama tentu sampaikan ke kawan-kawan GAN. Siap. Mari bersama-sama, jangan lihat judul lembaga atau apapun, dan koordinasi di antara teman-teman entah dari GAN, entah dari BNN, entah dari Dinkes, entah dari Dinsos, entah dari kepolisian, entah dari apalah bentuknya, adalah targetnya mari bersama-sama kita duduk bareng menyikapi persoalan yang ada di khususnya kota Cirebon, kenaikan begitu signifikan di HIV dan kondisi hari ini juga luar biasa di persoalan pandemi. Dan ini tentu kita bicara kesehatan masyarakat, karena nggak mudah kita dengan naiknya 500 ribu ya kalau nggak salah, itu cukup mengagetkan kita kan gitu. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya adalah apa, pemerintah kota Yang barusan, Bu, yang barusan itu karena kekhawatiran dari si penderita itu untuk memeriksakan. Kalau bahasa Kabid kemarin bilangnya gini, karena malasnya si penderita untuk ke puskesmas, terjadilah lonjakan itu. Awalnya mungkin yang tadinya baru HIV jadi ningkat dong grabnya, AIDS gitu. Nah, sekarang bukan karena persoalan malas. Persoalan kan kuman ini kan sudah ada. Yang kita harus cari, kenapa peningkatan ini terjadi, apa yang terjadi, kan sudah ada nih. Nah, yang sudah ada cikal bakal ini sih udah, kan on proses kan. Belum, nggak akan bisa instan. Iya, nggak bisa instan kalau periksa lain dengan kita corona. Corona atau serangan jantung ya? Ya, corona hari ini saya tiba-tiba ketularan dalam hitungan seminggu kemudian terminal kelihatan corona. Tapi kalau ini, kalau HIV kan sudah ada. Fasenya. Yang saya harus waspadai, apakah dari jarum suntik kah? Berapa persen? Nah, ini yang tanya ke Bu Sri nih. Berapa persen dari jarum suntik atau dari hubungan seksual yang jualan? Kan gitu. Jualannya jualan jarum suntik atau jualan pemakai? Pemakainya pemakai yang notabene urusan esek-esek atau itu, kan gitu, Mas. Ini yang kita harus cari tahu. Rangkaiannya di Bu Sri, datanya by data begitu. Siap. Insyaallah nanti hubungi Bu Sri. Saya menambahkan saja karena by data ada di Bu Sri. Inti dari persoalan adalah tetap satu, kalau kata saya, sinergitas dan bersama-sama menangani ini. Gak bisa, Mas. Karena di segi manapun tetap kita gak bisa lari dari kebersamaan. Karena semua butuh di antara kebijakan-kebijakan sendiri kan kita butuh saling kait mengait, Mas. Ya. Kita dari HIV kita membutuhkan apa namanya, ada obatnya, ada kan apa? Sampai lupa tuh. Ada kebutuhan. Iya, ada obatnya kan ada tuh. Kan saling kait mengait, Mas. Ya. Berarti antara dinas, misalkan ada di teman-teman. Jadi Dinkes misalnya. Nah, ya. Ada di sana dia kan. Kan tetap ada kaitan yang sangat erat ya. Baik pandangan Ibu selaku warga kota Cirebon maupun selaku pejabat daerah nih, Bu, seperti apa sih, Bu? Apakah sudah tepat langkah Pemkot seperti itu? Satu, dengan situasi hari ini begitu signifikan naiknya terus, ratingnya kita naik terus, untuk gugus tugas mengambil kebijakan. Gugus tugas itu terdiri tidak saja kepala daerah, tapi dengan Forkopimda dan Forkopimda dan seluruh jajaran dinas DPRD juga di situ ada juga. Termasuk saya sebagai wakil. Rapat dengan forum tentu mengambil sikap kita ada beberapa rangkaian yang taruh kata untuk secara
keluarga di dalam itu kan tidak jadi masalah, asal dengan catatan kan gitu, dengan catatan protokol kesehatan yang disikapi, ditegasi sama Pak Wali. Persoalan pasar akan barangkali membuat klaster baru. Saya tentu mengucapkan syukur bahwa hari ini sudah keluar kesepakatan bersama dari pihak pemerintah kota dan pihak kesepuhan kan gitu. Saya sebagai wakil gugus tugas tentu dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan, ya harapan kami masyarakat akhirnya masyarakat mematuhi kebijakan yang sudah dikeluarkan dari pihak keraton, baik juga dari pihak pemerintah kota. Itu aja mas, barangkali karena kan ini sudah keluar semua, betul, ya betul. Maklumat dari sultannya sampai 5 poin sudah. Dagang musiman di alun keraton Keksun ditiadakan, upacara tradisi panjang jimat ditiadakan, mungkin karena rangkaiannya begitu padat, digantikan dengan sholawat dan zikir. Ini raninya kesultanan. Tradisi caos ya, silaturahmi dilaksanakan terbatas dengan memuat protokol kesehatan. Objek wisata juga sesuai dengan itu mungkin kita sudah sepakati ini. Tadi saya mengucapkan terima kasih nih. Oke Bu, satu lagi kalau untuk himbauan dari Pemkot sendiri. Ya. Himbauan dari Pemkot sendiri Bu untuk masyarakat yang mungkin biasanya sudah menjadi tradisi tahunan. Oh, ini rezeki saya tahun ini di Muludan Bu yang mengais rezeki seperti itu. Ingin menyampaikan apa Bu dari Pemkot? Satu, saya tentu permohonan maaf sekali lagi ke kawan-kawan yang semuanya saya sangat menghargai. Dan kami sangat prihatin dengan situasi hari ini. Mudah-mudahan kita kawan-kawan mungkin ini kan posisinya juga begitu lama, dan teman-teman para pedagang ini dari beberapa wilayah, tidak saja wilayah Cirebon, banyak dari mana-mana ya. Ya harapan saya bersabar. Situasinya memang bukan kita mau. Bukan kita tidak mengizinkan, tapi situasi yang tidak kondusif hari ini, di situasi takut klaster-klaster baru akan ada. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan pandemi ini berlalu, mas, tidak bisa berkata apapun. Karena saya pun termasuk salah satu yang taruh kata sangat senang ya dengan keramaian, dengan posisi kebiasaan hati kecilnya kecil, itu ya, ada pasar malam, beli tahu yang ada item-itemnya, ini kan ketis. Beli tahu petis, semua, beli apa, nongkrong, di keramaian. Ini ada kebiasaan yang sudah terbangun, tapi apa daya. Situasinya hari ini tentu harus kelegowoan bersama-sama. Pengertiannya yang kami minta. Ya, saya mohon maaf dan pengertian dari para pedagang. Sekali lagi, saya sangat memahami situasi yang hari ini tentu tidak menguntungkan semua pihak. Kami pun tentu sama tidak diuntungkan kan gitu, tapi mencari solusi yang terbaik. Betul. Keputusan terbaik ini, sekali lagi saya atas nama gugus tugas, atas nama pribadi, saya juga memohon maaf semua ketidaknyamanan di pandemi ini terjadi. Yang jelas ya mari kita taati aturan protokol kesehatan mas, mudah-mudahan ini bisa segera vaksinnya ketemu. Amin. Kan gitu? Itu harapan kita semua ya. Jadi biar semuanya kembali normal. Amin. Saya termasuk salah satu yang tentunya berharap pembangunan sisa masa akhir jabatan saya. Betul. Semua sesuai visi misi. Amin. Jadi itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan ini ya dicari solusinya yang terbaik mas. Ya. Oke. Okay. Karena semuanya urgent semua. Dari masalah kanoman, masalah apa, panjang jimatan, HIV, begitu pun tadi masalah organ, infeksi, semuanya kait dengan satu. Siap. Ya, masih banyak. Biar demi dapat bisa.